Dalam kumpulan burung yang mengisi langit dan habitat di seluruh dunia, burung sobil muncul sebagai salah satu spesies yang paling unik dan misterius. Dengan tingkah laku yang tak tertandingi, burung ini menarik perhatian peneliti dan pengamat alam selama bertahun-tahun. Video ini akan membahas beberapa kebiasaan unik yang membuat burung sobil menjadi spesies yang luar biasa dalam dunia burung. Salah satu kebiasaan paling mencolok dari burung sobil yaitu kemampuannya untuk menunggu dengan sabar. Mereka sering terlihat berdiri diam dalam air atau di sekitar vegetasi air selama berjam-jam tanpa bergerak sama sekali. Tingkah laku inilah yang menjadi bagian dari teknik berburu mereka. Dengan menyerupai batang bambu atau tanaman air lainnya, mereka memungkinkan mangsa mereka untuk mendekat tanpa curiga. Ketika saatnya tiba, dengan cepat mereka akan meraih mangsa dengan paruh besar mereka. Tentu saja salah satu yang paling mencolok dari burung sobil adalah paruhnya yang besar dan mirip sepatu bot. Paruh ini digunakan untuk menangkap mangsa mereka yang biasanya terdiri dari ikan, katak, dan reptil kecil lainnya. Paruh ini memiliki sisi tajam di ujungnya, memungkinkan mereka untuk memotong dan menangkap mangsa dengan presisi yang luar biasa. Paruh sobil juga dapat membuka hingga sudut yang lebar, memungkinkan mereka menangani mangsa yang cukup besar untuk ukuran mereka. Selain penampilannya yang mencolok, burung sobil juga terkenal dengan suara raungan yang mendalam dan misterius. Suara ini digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama burung sobil dan untuk menunjukkan kehadiran mereka di habitat rawa-rawa yang tenang. Suara ini terdengar seperti gumaman dalam angin malam dan telah menambahkan elemen misteri lebih lanjut pada karakteristik burung ini. Meskipun burung sobil kadang-kadang terlihat berpasangan selama musim kawin, mereka cenderung tidak sosial secara alami. Mereka seringkali hidup sendirian atau dalam jarak yang cukup jauh dari satu sama lain, menjaga wilayah mereka dengan ketat. Kehidupan sosial yang terbatas ini adalah hasil dari persaingan sengit dalam mencari makanan yang cukup dalam habitat yang seringkali penuh dengan persaingan. Dalam ekosistem rawa-rawa dan sungai di Afrika, burung sobil adalah pemangsa yang dominan. Mereka mengontrol populasi ikan dan hewan air kecil lainnya di daerah tersebut. Oleh karena itu, peran mereka dalam menjaga keseimbangan ekosistem sangatlah penting. Burung sobil adalah salah satu spesies burung yang paling unik di dunia. Dengan kebiasaan yang luar biasa dalam berburu dan berkomunikasi, keunikan ini telah menjadikannya salah satu ikon alam liar Afrika yang perlu kita pelajari dan lindungi. Upaya konservasi yang serius diperlukan untuk melindungi burung sobil dan habitat alam mereka, sehingga kita dapat terus mengagumi keajaiban dunia burung ini dalam waktu yang lama.